Kita training selepas bulan Ramadan, jadi masih dalam suasana raya. Yang sebelumnya kita ada FIFA Day, kita ada game bersama dengan Laos. Dan lepas puasa raya kita training sampai sekarang. Dan kita ada buat training macam biasa saja. Habis-habis pun kita main two side sama pemain yang telah dipanggil. And game belum dapat lagi pasal SOP di Tenggara pun ada salah. Sebenarnya setelah Datuk Raja Gopal meninggalkan pasukan dalam satu masa lebih kurang satu tahun, lepas masa itu masa COVID, jadi pemain belum lagi training disebabkan SOP. So now tidak ada tahu macam mana yang perubahan yang kita ketara pasalnya Raja Gopal meninggalkan tim, and then pasal SOP Kementerian Kesihatan, so kita tidak tahu macam mana. Sudah kalau saya ambil selepas dia meninggalkan pasukan Brunei, and saya ambil mungkin saya tahu. Pasal itu saya tak tahu. Bagi pendapat saya lah, Brunei akan mendapat faedah yang paling banyak dalam perlawanan antara Malaysia. Tapi saya tak tahu pasal Malaysia. Tapi di sini banyak pengajaran-pengajaran yang harus kami tempuhi bekas kita melawan sama Malaysia. Kita pun tahu ranking Malaysia macam mana, ranking Brunei macam mana. And then yang dapat faedahnya Brunei, bagi pendapat saya. Kita sedang masa ini start, saya ambil, saya akan memperancangan untuk membuat pasukan Brunei sehingga pasukan yang di dapat ditandingkan bersama dengan pasukan-pasukan ASEAN yang lain. Saya tidak dapat menjangkakan masalah-masalah ini. Tidak tahu apa yang berlaku di dalam pasukan. Apa yang penting, kami akan membuat permainan yang terbaik. Itu saja.